Peningin. Halo guys, kembali lagi guys bersama kita BBG Gaming. Kali ini kita akan react tentang YouTube Rewind Part 1 terus record kamera. Wes. Ulang. Parin dulu. Halo guys, kembali lagi bersama kita BBG Gaming. Halo. Kali ini kita akan react tentang YouTube Rewind yang internasional ya. Kenapa kita mau react? Ya. Karena banyak dislike-nya. Banyak dislike daripada like. Bisa kita lihat itu kalau apa? Dislike-nya sekarang jam berapa? 19.37. Heeh. 1,7 juta dislike. 1,7 juta. Tapi yang like hanya 866.000. Sedangkan yang menonton 23 juta sekian. Ada apa? Menurut Leon apa kita akan meriak ya? Menurut Leon apa? By the way kita kan udah nonton semua nih, udah lihat full. Kalau menurutku itu kenapa kalau yang di rewind tahun ini itu kenapa menurutku kalau rewind tahun ini itu banyak yang dislike, karena yang pertama itu rewindnya ini berdasarkan komen para penonton. Jadi entah YouTube tidak tahu apa yang sedang highlight di tahun ini atau gimana, kok dipasrahkan kepada penontonnya. Itu jadi kayak nurutin semua yang diinginkan penonton ya. Atau juga tentu semua penonton suka. Atau mungkin dari YouTube Rewind tahun lalu, mulai dari tahun-tahun apa itu ya, awal YouTube Rewind internasional, mungkin banyak yang highlight yang nggak masuk, mungkin banyak penonton yang kecewa, komen kok nggak ada ini, nggak ada itu, mungkin yeah. YouTube membuka suara, bukan suara ya, kayak buka bicara, buka bicara. yang lain. Menurut Mario. Mungkin Mario. Banyak dislike itu mungkin buat gua sih ya. Videonya tuh bosenin gitu menurut saya. Kenapa biasanya lebih banyak cakapnya gitu loh. Daripada actionnya gitu. Bagian mana? Nah, pokoknya ngapal ge. Loh, kan bisa. Ya, nanti dibahas sambil play. Kan ini menurut opini pertama. Okay. Lanjut. Lanjut dulu, lihat. Apa terakhir? Okay, kalau aku alasannya itu ya sama, bosan. Alasannya apa? Terlalu monoton. Terlalu banyak percakapan sing enggak perlu, enggak ya? Penting. Yang buat nonton tuh biasa aja, enggak wow. Nggak kayak 2017, ini lagi nyambi nonton 2017 nih. Itu lebih bagus, lebih banyak. Yo, film-film lebih banyak aksi gitu ya. Yo, iya, aksi yang number one. Kalau editannya tuh lebih boleh lah. Lagi beberapa YouTuber nggak kelihatan. Oh iya, bener-bener. Kayak contoh-contoh. Ya, sing terkenal lah, nggak kelihatan itu. Mungkin dari intinya semua itu, kurang wow. Untuk internasional. Untuk internasional. Yang Indo kita kan belum tahu. Ferry. Kalau menurut saya, kenapa dislike-nya itu lebih banyak, karena mungkin memang lebih banyak enggak suka. Nah, enggak sukanya kenapa? Kalau menurut Anda sendiri ya? Menurut Bapak itu tuh Ferry. Kalau intronya awalannya itu kayak kurang masuk akal gitu, ada beberapa bagian tuh yang kurang masuk akal gitu loh. Jadi kan harusnya YouTube Rewind kan itu untuk semua. Iya, betul. Nah, mungkin ada beberapa orang kalau lihat yang itu tuh cuma untuk orang tertentu. Enggak, orang tertentu saja yang mengerti. Yang untuk tahu publik itu enggak paham gitu loh. Jadi tuh itu apa sih? Misal kayak paham. Fortnite. Fortnite mungkin orang ada yang enggak tahu. Fortnite enggak tahu, enggak suka gitu apa sih, ya. Gitu. Ya mungkin juga ada yang enggak suka dan gitu. Menurut aku ya gitu sih, kalau aku malah mulai rada akhiran itu kan
baru dijelasin. Mereka nurutin itu, ngelakuin itu karena keinginan dari komen-komen itu. Kalau emang mereka lakuinnya dari awal menurut komen, mending dijelasin sekalian gitu loh maksudnya. Jadi itu awalannya tuh enggak kayak loh kok gini ini tuh apa. Oh ternyata nurutin komen gitu. Kalau menurut aku sih gitu. Walaupun nurutin komen tapi tetap ada apa? Highlight-highlightnya tuh masih di tahun ini juga ya. Enggak. Iya. Ada tahun lalu enggak diulang lagi lah gitu maksudnya. Tayangnya tuh penjelasannya Leopa tuh ngambil inti ceritanya itu tuh pertengahan. Jadi kita awal itu enggak tahu apa kurang intinya dari mana. Intinya inti harus cerita itu. Nah. Harusnya kan YouTube Rewind tuh untuk nge-rewind tuh harusnya wow gitu. Mengingat ini tuh justru awalan aja udah bosan sih. Mulai ya. Terus kan mau lihat sampai akhir. Sampai akhir itu pertengahan mulai kita harus nuruti komen-komen itu kan mereka bilang. Nah, itu baru jelas gitu loh tujuan nge-rewind yang akhirannya itu. Kalau awal sih menurutku kurang jelas, makanya mungkin banyak dislike pake, karena bosan enggak mobil yang terbang pakai balon. Itu apa? Terlalu Itu apa ya? Bedanya itu mobil. Bedanya itu mobil. Kalau apa kan rumah. Ikut-ikut Indonesia tayo. Videonya yang oke. Coba ya. Kita mulai putar lagi. Coba. Nanti kalau mau react langsung di pause ya. Bilang pause. Aku merasa artis terkenal loh, Will Smith loh. Will Smith. Tapi ini banyak yang komen juga loh. Kenapa ada Will Smith? Banyak yang komen. Ya, padahal dia bukan YouTuber. Padahal dia mungkin Marshmallow pun juga. Tapi buat opening keren sih. Iya. Buat opening keren sih. Di awal opening Will Smith tuh menarik. Habis ini sih. Nah ini loh, ini orang nggak tahu. Apa yang nggak tahu? Kenapa kok baju-bajunya itu? No, ini kan ninja. Saya tahu. Oh ninja. So ini ninja. Baju player Fortnite ini. Nah, player Fortnite tak biasa, tahu lah. Kalau player Fortnite, mengerti lah. Kalau bukan, kan ada aneh loh. Ini kan kita nggak tahu. Nama kok lompat gitu. Misalnya orang awam tuh apa jatuh dari bis. Kurang. Nah, ini bagian ini. Kan ada orang jatuh, tahu puff gitu loh. Jatuh langsung puff. Tuh kan masuk ke situ apa tujuannya gitu loh. Kadang tuh bingung di waktu di awal. Nah, ini yang mungkin maksudnya tadi ada yang bilang ya, membosankan terlalu banyak yang apa omongannya. Ya, saya itu. Bosan kan. Banyak terlalu actionnya tuh terlalu mungkin gitu, gitu loh. Pakai subtitle bisa ya. Subtitle Indonesia ada kok. Indonesia ada. Nah, setting dulu. Ada kok. Aku udah ngecek tadi. Ada. Semua bahasa ada. Nah, Indonesia. Nah ini juga ada dari Kazakhstan. Lalu mulai dari K-popnya. Mulai awal itu kenapa dia membahas K-pop? Bukan ya, masalah apa apa juga sih mungkin. Tapi apa sih mungkinnya? Tapi mungkin K-pop. Karena kali ini solo. Yo dari channel Thailand. Apa channel ini ya kak gitu ya? Luar biasa. Kita butuh science eksperimen. Barunya. Terus lipstick mencair. Lipstick mencair itu. Coba dimajuin, di play nih. Di play coba. Coba. Lah, ini tujuannya lipstick mencair tuh apa gitu loh? Terus dibuat apa gitu loh? Mending dijelasin kan orang-orang kurang mikirnya aneh gitu loh. Kok lipstick mencair? Cuma dicairin terus enggak diapa-apain gitu. Ya, tujuannya sainsnya tuh apa lipstick mencair gitu loh. Mungkin lipstick cair tuh mungkin kayak mau kayak selam gitu. Apeh, selain gitu loh. Slime. Ya cuma aneh gitu di Indonesia kan enggak make sense gitu. Itulah. Mungkin di luar negeri lah. Ya gitu. Kalau itu cerita. Kalau di Indonesia hype-nya itu tuh lebih ke internal. Ya, clickbait itu. Ini juga mukbang langsung di Korea.
Di pinggir jalan lagi kan kurang elit. Mukbang setauku itu udah lama. Mukbang itu mas sudah. Mukbang itu udah lama banget. Udah lama banget, cuman belum masuk di Indonesia yang belum terlalu mencolok. Betul. Nah, cuman ini aku yang bingung. Nah ini, kenapa? Oh kan, kok ada anjing di juga mukbang? Dirayain. Anjing juga mukbang. Itu buat apa gitu loh? Itu kayak dirayain kali, bukan ya, bang? Kayak dirayanya. Nah, impiannya anjingnya. Oh. Impiannya diwujudkan. Impiannya itu. Jadi mungkin intinya yang ngelakuin ini tuh mau mengabulkan semua ya. Kan masa sebelum akhiran itu kan nanti kan juga jelasin kan. Kenapa kok ini. Menurutku yang buat dislike-nya itu sih kurang pas aja. Kadang kalau dilihat editing-editing itu juga tidak pas sih. Lagi gitu loh. Saya positifnya tuh kurang menarik. Nah, bedanya di sini kalau yang di YouTube Iwan tahun ini banyak animasinya. Entah kenapa iya sih. Tahun ini bisa banyak animasi. Dan sedangkan tahun-tahun lalu itu enggak ada sama sekali. Iya, yang real semua. Live orang itu. Nah, kalau walaupun animasi seperti Minecraft itu enggak apa-apa. Nah, lebih menonjol animasi juga. Iya sih. Yang nah, terakhir-terakhirnya Bobby Balloon-nya ada lagi. Ini mulai apa? Oh, mungkin nampilin itu kan biasa orang nyanyi gak tahu kan lanjutannya apa. Taunya cuma ref-nya aja lanjutannya gak tahu. Yang perlu nah, ini mulai di sini dia menjelaskan. Mulai di sini mulai dia. Di sini aku mulai paham gitu loh. Kenapa YouTuber Iwan yang ini tuh dibuat seperti ini gitu. Iya, konsepnya kan. Lambat kenapa itu? Temanya mah lambat. I think this year's betul. Fierce... Kalau orang yang bosenan itu awalan baru dilihat pasti bosan ganti. Bosan enggak sampai apa. Mentok-mentok ya. Nah, ini juga kayak gini nih. Mentok ini orang yang diwakilin juga. Satu lagi ada juga yang bikin hal pintar. Ya, kena menindar juga lebih tak juga. Created something really special. Dan walaupun di sini agak membosankan tapi yang menarik itu mereka menggunakan bahasanya di masing-masing juga semua itu loh, tidak cuma YouTube yang apa YouTuber tapi semua orang gitu loh. Komunitas terus guru dan lain-lain kalau orang-orang tahu kan. We're forgetting something. Nah, mulai sini aku baru tertarik. Baca komentar. Kenapa itu dibaca? Ini mulai bagus, mulai tertarik gitu loh. Banyak yang tanya, banyak request. Let's give the people what they want. Walaupun judulnya everyone, apa ya? Ini kontrol. Ini itu gunanya apa? Gue pakai. Gak gitu ya, nah ini juga kurang paham. Put the love it mungkin nah, ini yang sana kali ya mungkin, ini kan mungkin tahun lalu belum ada sepak bola tahun ini belum ada ini mungkin ya. Kayak semacam astronot astronot. Nah ini aku juga kurang paham ini nonton apa atau ini mungkin kayak semacam alat musik gitu. Ya musik saya. Ini Fortnite. Kalau di luar negeri memang hype-nya itu Fortnite. Hype-nya Fortnite. Iya. Tapi di Indonesia PUBG. Di Indonesia kurang. Tapi ya mulai Fortnite terus mulai. Tapi Indonesia sudah Fortnite. Kalau menurut kok akhiran ini tidak terlalu sih. Ini yang buat bingung itu pertama. Nah ini premier baru dari sebelumnya sama ini. Have to be new. Oke. Setidaknya kan
kalau akhiran ini kan mereka udah jelasin. Ya, ini mulai mereka lakuin mulai mereka lakuin itu karena komen. Karena komen. Kalau awalan kan udah jelas gitu. Walaupun dari judul Everyone Control Rewind, kita kan bingung siapa yang apa mengontrol, siapa apakah mungkin kreatornya. Nah, ternyata dari komen Pak ini nggak paham ini. Ini kenapa kok di endingnya kenapa? Seperti orang-orang dari primitif gitu ya. Dari tanah liat. Kemudian mana? Kamu lihat net geographic ya tuh. Itu Kalau menurutku sih mending akhirannya ini tuh kayak nampilin tiap orang yang ikut di YouTube Rewind ini. Sendas. Barunya mereka belum. Apakah ucapin sesuatu YouTube, gitu ya? YouTube nanti tuh mau membuat selangkat dari bahan dan aliak pun juga kita nggak tahu. Kita juga nggak tahu. Bukannya nggak tahu sih. Keluar siapa yang mau buat gitu. Nah, gitu. Ya walaupun itu cuma ya kreatif lah gitu doanya. Cuma kurang wow gitu loh. Intinya semuanya kurang wow dibanding kurang greget. Oh iya, aku mau tanya YouTube Rewind yang ini temanya tuh apa ya? Random ya. Jadi itu kalau dimasukin semua. Kalau pandanganku sih sebenarnya ada highlight tahun ini, cuman nggak dipilih dari YouTube-nya, dipilih dari para penonton. Gitu, nek kalau aku nangkepnya sih gitu. Kalau yang lain gimana? Ya, kalau aku sih gimana ya? Kalau aku nangkepnya juga sama sih, komen dari penonton. Cuma komennya ya, komen yang hype-hype doang. Komennya yang hype-hype K-pop gitu kan? Ya, K-pop gitu. Padahal K-pop itu kita tahu kan udah lama lah, K-pop. Dan kalau misalnya kita lihat di komen-komen apa YouTube Rewind-nya pun tuh ada yang positif, ada yang negatif juga. Ya pasti itu pasti. Ya. Mereka padahal juga mereka juga minta request Rewind apa aja. Tapi kok ada yang komen negatif juga? Apa mungkin dia kurang? Mungkin kuat. Dia nggak tahu kurang komennya paham. Ada beberapa orang yang tidak ngerti gitu loh. Tidak ngerti tapi sok pengen tahu. Ya sih, ya kalau positifnya ya positifnya ya kita sambil positifnya ya, kalau kita negatifnya positifnya positifnya tuh mengikuti apa kata ya kayak seandainya tuh akhir tahun ini tuh dia mengumpulkan semua nonton gitu loh, respect yang nonton gitu loh. Yang nonton tuh dikabulin. Intinya tuh kayak mimpi penonton tuh apa? Penonton di mereka lakukan. Apalagi dekat Natal nih, yang pengen ya. Natal ya, buat yang nonton. Dan kita juga nggak sabar ya. Kita nggak sabar nunggu YouTube Rewind yang Indo ya, dan YouTube Rewind mungkin ada YouTube Rewind Gaming Indonesia mungkin kita lihat aja nanti. Dan YouTube Rewind kalau ada kita react lagi ini kita lihat nanti. Nanti kita lihat nunggu YouTube Rewind Indonesia yang YouTube Rewind Indonesia Eric Kondim, walaupun saya cepet tau pernah ada drama apa sih kira-kira drama itu negatif-negatifnya ambil positifnya kita ambil positifnya kalau kata-katanya Leo apa kita ambil positifnya aja itu kayak kata-katanya siapa ya nggak pernah denger itu siapa itu ya intinya. Oh, aku tahu, saya baru ingat, Le. Itu kata-katanya Mr. Tukul, Le. Waduh. Coba lihat Mr. Tukul jalan-jalan, kan akhirnya masih gitu. Iya. Ya, kita ya, intinya sih. Intinya bukan menjelek-jelekan juga. Bukan menjelekan. Hanya kita yang berpendapat. Menurut opini kita, kenapa dislike banyak? Menurut opini kita. Oke. Oke, cukup. Cukup kita semua. Terima kasih yang sudah menonton. Dan sampai jumpa mungkin nanti kita meriak YouTube Rewind Indonesia. Bye.